Tuh, biar kata kecil yang penting usaha sendiri. Ya, sama kayak Abi, biar kata masuk neraka yang penting usaha sendiri. Enak aja lu. Kan maksiatnya bareng lu. Lu pake bilang-bilang lu. Bagaimana ku tidak lidi sayang disayang lidi patah di dalam. Penonton, gue gini-gini baru nikah gue ya. Gue baru kawin sama janda anak satu. Tapi gue ngerasa dibohongin gitu sama bini gue. Dia bilang nikah sama janda cuman modal 20 juta. Pas gue nikah gue hitung-hitung abis 45 juta. Tahu gitu kan gue dapet 2 ya jandanya ya. Sama cashback 5 juta. Warung udah kayak angkot mau pulang. Sepi banget. Wadah ada baik dah nyuruh jagain warung. Gue nyanyi aja kali ya. Hujan gerimis aja. Nah kalau liriknya gue ganti jadi begini nih. Anak muda nonton film. Pagi-pagi ngeliat tanggal. Ada duda orangnya kalem. Mau kawin lagi keburu meninggal. hujan gerimis aja. Ikan teri di asih. Jangan men. Asih. Jangan kebanyakan senandung. Senandung. Kalau kodok senandung tanda mau hujan. Yang ada ntar turun hujan lu nyanyi mulu. Berarti gua kodok dong. Ya sadar diri aja udah. Kodok mana? Poda. Iya. Ada urusan di rumah dia. Terus lu ngapain di sini? Disuruh jagain warung, Bang. Lu suruh jagain warung? Iya. Lu disuruh Poda jagain warung? Heeh. Yakin lu? Lah ya. Nah, itu jatuhnya Poda kayak nitipin anak ayam ke musang. Maksudnya gimana? Lebarin digarotin. Agak, Bang. Aneh. Gua biar gini-gini amanah. Dah, amanah gimana? Kemarin lu gua inget banget lu. Kenapa? Disuruh jagain kambing. Begitu lu jagain pulangnya kambing pada bunting. Lah, orang kambingnya mundur, guanya diem. Lah gimana? Ah, gua liat lu goyang sih. Lu nikmatin juga. Ini kemana Poda? Poda. Kenapa? Diparanin orang bang. Poda bahan orang bang? Iya. Kok lu tahu dia orang bang? Ya tahu orang mukanya kaku banget kayak duit baru. Lah berarti lu orang bank juga nih. Kenapa gua? Ini perut lu gendut kayak rekening koruptor. Yakin lu? Iya. Terus. Wah, dia kayaknya ada utang itu. Punya utang kali. Makanya kalau utang sama bank tuh kudu dibayar. Iya. Temen gua ngutang sama bank buat nikah kagak dibayar. Wah. Bininya ditarik. Ditarik? Lah iya. Sian kan. Berarti tuh kalau misalkan saya mau nikah lagi. Lu kalau mau nikah enggak ada duit, lu bilang gua. Bilang abang. Gua talangin. Terus? Jadi cewek lu gua nikahin dulu, lu ada duit lu tebus. Ntar abis dinikahin dia apain tuh cewek saya? Ya pake lu nanya, udah lu ngikut aja ntar malam gua kasih lubang, gua ngintip. Tenang aja. Tapi emang kalau pikir-pikir ya, bang nih kayaknya gua penipuan perbankan udah banyak nih. Udah banyak bang. Gua hampir ke hipnotis. Boh. Gua hampir transfer 25 juta. 25 juta? Untung pas begitu masukin PIN gua sadar. Gue cek saldo gue masih utuh 75.000. Coba kalau gue nggak sadar. Bang, saldo lu 75.000 ini. Lah iya. Cuman 5 digit, pin ATM aja 6 digit, Bang. Malu lu. Lu ngatain mau di rekening lu udah berapa? Ya, ada 5%. Banyak. 5%. 5% dari apa nih? Dari harga jual. Dari duit gue? Iya. Lebih parah. Tapi emang paling enak ya kalau jadi orang kaya ya. Nah, Bang. Kita kalau lihat ada orang kaya, bisa dah saldonya banyak banget di ATM ya. Iya, iya. Orang kaya ngambil duit di ATM. Duitnya keluar. Iya. Dengar suara. Serrrr, panjang banget 3 harokat. Ngadi. Lah kita ngambil ATM. Gimana? Bora-bora bunyi serrrr. Gimana? Jeglek, selembar doang keluar. Kagak ada. Udah lu bikinin gua minuman sono. Bikinin. Lo kayaknya sampo Rejoice pakai es enak lo. Lantar mulut abang berbusa. Ya suka-suka gua, mulut-mulut gua. Udah bikinin sono. Nah, tuh enak tuh. Hei. Bikinin benar, kolompong bikin mah enak banget ini. Muset. Lah, kan gua
kok suruh jaga, lu mau ngapain? Ini dia mau beli. Dimakanin, Pok. Marah banget, Pok. Lu makan apa aja, lu? Ya elah, tuh baru itu doang, kopi doang. Masa kurang ajar? Itu kan kurang ajar. Coba disini, Pok. Coba gue nanti sempilan kancut lu. Duh. Terlalu sempil-sempilin lagi tuh gorengan gua. Lu disini, lu. Pulang, lu. Udah masuk lagi, lu. Udah kayak jin doang, gua. Keluar, lu. Ayah, jin. Dari mana, Pok? Hah? Dari mana? Gubis dari bank. Wah bener tuh, nih. Pok lu. Sanggup paut nih ya, utang pasti nih. Punya utang masih lu. Lu pantusan aja anting lu gede banget udah kayak rentenir. Eh kata-katanya kalau ngomong lah. Gua mau abis ngajuin pinjaman. Gua mau gedein warung gua. Mau gua tambahin nih dagangan gua biar rame warung gua. Dagangan gua kagak begini-begini bae mau. Ntar pengen gua bikin kayak ada minuman. Gua bikin inian, bikin itu super minimarket. Ini market. Kan ada Alfamart, ada Indomart. Mau bikin. Odah Mart. Jangan. Apaan? Kiamart. Eh, bujuk kan. Kecil-kecilan aja namanya Sugro kan. Iya. Kalau gede Kubro. Udah nih kecil-kecilan aja, Po. Menurut lu gua bikin usaha apa nih ya? Restoran, kafe. Kafe. Tapi makanannya Po kok kudu enak, Po. Dari minumannya Po biar kelihatan mahal pakai bahasa Inggris. Kafe tuh. Kayak bagaimana contohnya? Teh manis paling 3.000 perak. Cuma kalau udah pakai bahasa Inggris, misalnya nih Thai tea jadi 25.000. Iya. Ada lemon tea, itu isinya lemon. Iya. Ada yang isinya leci. Leci tea. Leci tea. Ada yang isinya pelanggaran. Apa? Penalti. Macam-macam lu. Itu dikasih kotak, bukan dikasih air. Iya. Ada yang enggak putus-putus kita dapat duit mulu. Apa? Royalti. Oh iya. Bu. Terus bikin makanan juga menunya enak-enak. Apaan tuh contohnya, Bang? Pakai bahasa Inggris. Apa aja tuh? Misalnya chicken smackdown. Chicken smackdown. Ayam geprek. Smackdown emang geprek. Ada lagi bikin namanya circle tofu unconditioning planning. Ilah. Ribet. Tahu bulat digoreng dadakan. Unplanning. Unconditional planning. Gitu. Ribet-ribetan itu. Itu biar mahal. Bang, rencana pengen bikin apa? Gua sih kayaknya pengennya rencananya makanannya yang kayak makanan Betawi-Betawi begitu. Aduh, ikan-ikan kayak pecak nila. Yang kekinian, Po. Minuman zaman sekarang, Bi. Kasih tahu. Oh. Boba. Boba yang kayak gimana, Bang? Lah, boba yang kayak kambing. Gua beli. Itu minuman anak Jaksel. Kayak kambing bagaimana? Iya, gua pegilangan ngelihatnya. Pegilangan. Itu emang enak, Bu. Bahasa lu enggak ada di inian, KBBB. Apa tuh KBBB? KBBI. KBBB. Lu jelek bego, lu borong semua lu. KBBI. Kambing besar bahasa Indonesia. KBBB. Ada rasa macam-macam, ada rasa vanila, rasa green tea, ada rasa yang awet. Apaan? Rasa taro, udah taro doang enggak ada makanan apa-apa. Iya, basi lama-lama. Taro doang. Apa sih lagi ngomongin? Wah, wow. Wow, baby. Ini harusnya kayak gini, Ci. Contoh nih. Orang berebutan kursi, dia bawa kursi sendiri. Emang suara lu jelek bawa kursi sendiri. Wah. Nih, lu tahu belum, baby? Lu tahu belum nih, Mpok pengen... Iya, itu gimana? Nih, Mpok, ntar lagi cair. Cair, nih. Tadi dia ke bank, Mpok ke bank, gua kira dia ini yang mau balik ke kerjaannya dulu. Ngapain? Mpok kan lu kerja di bank, deh. Oh, jadi apa? Gimana? Nama banknya Ayo Bank. Apa gimana tuh? Ayo Bang. Ayo Bang. Gua kira mau kerjain dulu, Pok. Gua kata kali apaan. Gua mau. Berarti sukses tuh, Pok. Tuh cair tuh, Pok. Insya Allah doain ya. Kalau misalnya modal pun udah cair, ntar Pok pengen gedein nih warung. Nah, gua mah kagak mau bilang laki gua biarin. Bikin cabang, Pok. Di mana bikin cabang? Bikin cabang di sebelahnya sini, situ foto-foto. Bikin cabang. Itu bukan cabang. Di Rejari ini tuh mah bukan bikin cabang. Bikin cabang mah jauh. Iya biar lebih banyak buat tokonya. Ntar Pop pengen bikin franchise gitu ya. Apa tuh? Oh, ituan. Putri. Ratu. Maksudnya bagaimana? Itu kan bahasa Inggris. Princess. Gue ngerti suruh banyak princessnya. Paris. Cabang iya yang bayar gitu. Ntar Mpok yang modalin aja tinggal dagang bayi gitu. Bawa badan aja udah. Franchise. Itu kirain yang digoreng. Oh itu kentang. Franchise itu. Berarti dia anu Bang. Apa namanya tuh Gap? Apa ya? Yang kalau ngajuin pinjaman bank usaha. Uma Kegem. Hah? Uma Kegem. Apa? Uma Kegem. Apa tulisannya Uma Kegem? Nah itu. Uma Kegem. Lah tulisannya begitu. UMK. Uma Kegem. Lah tulisannya begitu. Dibatnya Uma Kegem. Uma Kegem.
Ada. Iya. Bocah PA. Emang bisa mengurus UMKM tahuan kagak baca berita atau begitu. Kemarin kan dijelasin di berita kalau ada KUR, kredit usaha rakyat. Ya ini nih, kayak yang kempo nih, kempo nih. KUR. Itu. KUR gitu. Bukan cuma ngil burung ya. KUR. Itu tuh kayak instrumen pinjaman yang biayanya tuh ringan untuk pegiat usaha UMKM kayak begitu. UMKM memang apa? Usaha menengah, kecil. UM, kecil. Menengah, ya. Usaha UM. Makanan. Apa aja kan? Gua aja kagak tahu. Mikro, kecil, menengah ya? Iya. Nah, itu. Iya, gitu udah. Usaha mikro, kecil, menengah. Iya, iya benar kan? UKM. Yang nengah ya, Be? Yang nengah bisa gua antar. Jangan berantem. Mikro berantem kan. Saya lu diapalin. Gua mikir usaha mikro kecil menengah. Singkat umur kem. Ya itu. Usaha mikro kecil menengah. Iya. Tunggu pinter di sini ya. Aduh. Kalau dipikir-pikir kayaknya enggak asing nih istilah yang namanya kredit usaha rakyat. Terus UMKM ini kayak programnya Pak Ganjar. Oh, ini iya, program bener. Sama banget sama Pak Ganjar yang ada di Jawa Tengah tuh, dia bikin program Pak Ganjar tuh abis dapat penghargaan dia bikin umur kekem pada naik kelas. Iya itu UMKM pada naik kelas dapat penghargaan Pak Ganjar. UMKM yang dari daerah Jateng udah pada mulai ini ya, udah pada bagus disupport dananya biar bisa berputar perekonomiannya lewat UMKM tadi. Oh, UMKM kan macem-macem kayak itu si kampung kita kan terkenal kan si ituan Bu Fatma. Oh iya iya, Bu Fatma ya, juga tuh kemarin. Masa lu nggak tahu Bu Fatma? Yang mana? Yang lu pakai konde di depan mukanya? Gak di depan, gak di belakang, di depan. Emang usaha apa dia? Dia usaha peyek. Iya. Kalau kopinya kan biasanya pakai kacang hijau. Dia pakai apa? Pakai teri. Nih, dia pakai laron. Orang aku loh. Pakai laron. Laron laku loh. Kalau mau modal itu mah tuh enggak ambil dari yang listrik. Tapi yang kesian mah ono pasan. Ngapain? Pasan yang mana, Bi? Pasan, Bang. Yang mana? Yang kalau ngentut keluar kampret. Bisa ngentut keluar kampret. Iya. Gak ada salaknya sama salaknya. Iya. Gua loh. Dia kan usaha bebek goreng ya. Iya. UMKM ya. Iya. Kemarin gua makan bebek goreng di tempat dia. Kepala bebeknya pas gua makan keras. Kok bisa? Masih ada speedometernya, Bang. Oh, kepala Supra itu. Itu bebek Supra itu. gimana? Tapi memang bikin UMKM po mumpung disupport nih. Makanya ntar anuin menu ya buat tambahan biar rame. Empo pengen pengen ini nambahin dagangan ini. Emang berarti keren ya Pak Ganjar ini sama kayak Pak Jokowi ini ya. Emang nyari pemimpin yang kayak begini. Pak Jokowi sama Pak Ganjar tuh sama-sama tahu kebutuhan rakyatnya udah dari pas banget dan kalau begitu udah. Itu. Po bikin po kalau begitu duit turun po bikin usaha po. Usaha apa nih po nih gini? Ini usaha yang lagi enak nih. Ini po bikin WC, cuma WC-nya WC kiloan po. Gimana? Jadi kalau belum sekilo belum boleh keluar, Bu. Itu bagus ide brilian itu. Itu orang Pak Kebo yang pada mau nongkrong di situ. Ya udah kan yang penting kita kan ada usahanya yang jelas. Iya ya. Kayak gitu, biar kata kecil yang penting usaha sendiri. Ya. Sama kayak Abi biar kata masuk neraka yang penting usaha sendiri. Enak aja lu. Kan maksiatnya bareng lu. Lu pakai enggak bilang lu. Gua sendiri. Gua mau ngelambain lu dari surga. Indra kan bagi api dong buat ngerokok. Coba ngelambain dulu ya. Lu gimana? Pada ngopi ya, ngopi ya. Aduh. Bok, bikinin itu, Bok. Biasa. Apa ya, apa? Kalau Bok tahu bahasa gua. Oh. Itu loh, janda heboh suka nafsu. Oh, si jahe. Nah, itu. Dia paham. Bok, ini ada anuan. Banci godeng. Banci apa? Oh, banci. Oh, banci. Banci dikere. Oh, tapi saya ganti nih, Bok. Saya pengen itu aja lah. Ditendang. Wedang. Nggak sensor. Ini. Emang bahasa-bahasa prik ini, bahasa-bahasa persahabatan. Gue liat jahenya dulu masih ada pekerjaan. Nggak jahe begini. Lu liat jahe, lu liat akarnya. Liat laos. Pokoknya hiduplah buat UMKM di Indonesia. Makanya nih. Yuk. Ayo, mana? Anterin. Oh, mau UMKM. Apa tuh? Asal kamu enggak tahu UMKM di, apa tuh? Di. Gua geli banget ngeliatnya kalau skin. Geli.
Geli-geli aja lu. Gua sumpahin lu nikah sama dia lu. Polisi saya mau gagal. Benar lu. Kok sini upain gua, upah jaga warung. Di, utang ube belum bayar lu. Enak aja lu. Buset. Capek doang gua sini. Di belakang no gorengan gua lu sepilin kancut no ya. Si Abi nih.